Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaji Novi sebagai divisi lomba SMM mengumumkan atau memberitahukan keputusan dari panitia dan seluruh pengurus SMM yang akan dipraktekan di FIT Gagak Sakti besok tanggal 19. Untuk penilaian dalam hal ini, kalau mendapatkan nominasi meskipun itu 4 atau 3 atau 2, statusnya sama, yang dilihat bendera koncernya itu. Jadi umpamanya mentok 4 dan mentok 3 itu koncernya, kalau sama itu tos. Kalau 3 sama 2 umpamanya sama koncernya itu pasti tetap tos. Kalau 3 2 enggak ada benderanya, otomatis 3 yang menang. Itu yang utama di situ. Kalau ada benderanya punya hak yang sama dalam penilaiannya. Kan kalau A itu 100 ya, kalau B itu 40. Panglima tertinggi tetap di bendera. Panglima tertinggi di bendera. Jadi itu. Demikian pengumuman dari kami segenap pengurus. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya, saudara-saudaraku yang mengikuti lomba SMM FIT Gagak Sakti. Kami mohon maaf, hanya bisa menginfokan kalau lomba SMM FIT Gagak Sakti akan diselenggarakan di Bumi Martir Karangpilang. Untuk pengambilan etiket dilaksanakan hari Sabtu di tempat Ekseso Wiyung seperti biasanya. Buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Yang belum mengambil nanti bisa mengambil di hari Minggu di lokasi lomba. Untuk hari Sabtunya lokasi disterilkan. Lokasi lomba kami sterilkan, tidak boleh ada peserta yang masuk kecuali petugas-petugas yang memang diizinkan masuk. Besok start lomba pukul 9.30 TET. Jangan sampai ada terlambat. Kami ulangi, lomba dimulai pada pukul 9.30 TET. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah selesai meeting rapat mengenai event SMM FIT Gagak Sakti, jadi sudah dilaksanakan semua. Alhamdulillah untuk persiapan semua segala sesuatunya 100% kita siap. Bismillah, mohon doa dan supportnya bagi teman-teman Kicomania seluruh Indonesia ini agar event tanggal 19 minggu besok ini berjalan dengan baik, lancar, nggak ada suatu halangan apapun. Ya, yang kita khawatirkan itu adalah cuaca. Sekarang musim hujan, ya mohon doanya semua agar event besok ini cuaca cerah, mendukung, nggak terlalu panas juga, nggak hujan. Jadi intinya itu untuk masalah kesiapan mental juri, persiapan logistik semua sudah, alhamdulillah sudah ready semua. Nantinya itu ada door prize untuk juri, satu unit motor itu dari Gagak Sakti memang. Nanti juga ada bonus mungkin untuk kru dan untuk ya yang bekerja lah di sana. Untuk secara keseluruhan event besok ini siap, 100% siap. Meskipun ada sedikit kendala masalah lokasi ya, yang awal semula kita agendakan di Juanda, kita tidak bisa ke sana karena belum ada rekom atau ACC dari pihak setempat sana. Akhirnya kita kembali ke di event-event sebelumnya di Karangpilang Bumi Marinir. Meskipun di sana kita, ya saya sih kepinginnya itu suasana baru, tapi mau apa lagi kan gitu. Jadi nggak bisa, akhirnya tetap di lokasi Karangpilang. Tapi memang gini, ini ceritanya kan bulan 7 seharusnya. Untuk FIT Gagak Sakti ini bulan 7. Kenapa? Karena bulan 7 tahun kemarin kan diminta sama beliaunya, yaitu Pak Hidayat,
kita apresiasi sekali dengan Pak Hidayat, loyalitasnya, dedikasinya sangat tinggi terhadap SMM. Jadi SMM Gagak Sakti ini diundur, mestinya bulan 7 ini itu ada persiapan semua. Memang saya berkeinginan itu meriah, bukan mewah tapi meriah gitu loh. Cuman tidak ada lagi yang mengisi untuk Februari, akhirnya gelaran event SMM Fit Gagak Sakti diajukan. Jadi mau nggak mau saya siap nggak siap harus terlaksana sederhana, tapi insya Allah berkah barokah bagi kita semua. Insya Allah kalau memang tahun ini para member tidak ada ambil lagi untuk event SMM, saya siap. Karena saya itu memang kepinginnya itu dari dulu itu tiket bisa terjangkau, hadiahnya mewah, tapi sudah dilaksanakan sama beliaunya Pak Hidayat gitu loh. Istimewa sekali Pak Hidayat kemarin, tahu pikiran saya gitu loh, padahal kita jarang ngomong juga gitu loh. Berarti next time masih ada? Saya ingin, masih hanya berkeinginan gitu. Berarti ada gelaran SMM di Gagak Sakti? Iya, kalau ada jadwal, kalau ada jadwal kosong untuk tahun ini, saya ingin mengisi. Bikin gelaran yang jauh lebih spektakuler gitu? Iya, paling enggak sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah lah. Istilahnya sedikit merefresh, jadi enggak monoton itu-itu aja. Untuk trofi ini, saya itu kagum, artinya kagum dengan terheran-heran, karena saya tidak ada koordinasi sama divisi trofi. Tidak ada ngomong harus bentuk seperti ini, tapi beliaunya itu tahu. Ini murai di tengah-tengahnya ini kan, di pinggirnya ini ada semacam bulu. Ini ciri khas di Gresik. Ini di Gresik ada di perempatan Kebomas, yaitu Tugu Lontar. Saya sampai heran, kok ada Tugu Lontar. Jadi sama persis seperti ini. Jadi ini menandakan, ya alhamdulillahnya juga, terima kasih sangat dengan Ko Apang, Divisi Trofi. Beliau brilian lah, artinya bisa membaca, meskipun tanpa koordinasi, saya dengan Ko Apang hanya koordinasi masalah kelas, itu aja. Tapi beliaunya tahu, ciri khas di Gresik itu apa. Jadi Gagak Sakti memang ada di Gresik, beliaunya kasih Tugu Lontar ini, tengah-tengahnya murai. Jadi logo Gagak Sakti ada di yang silver itu. Memang mungkin setiap event member yang dilaksanakan SMM, fit member yang ada di SMM itu setiap kali ada event mungkin ada logonya seperti itu. Cuma saya itu kagum dan herannya itu bentuknya ini kok ada di ciri khas Gresik, yaitu Tugu Lontar. Nah, tengah-tengahnya itu kalau di tugunya sendiri tengah-tengahnya itu air mancur. Ini tengah-tengahnya mancur terus ada murai.